keras, woi. Ini gedung ngono ini kok. Ya, gimana kemarin gelombang naik tanggul. Gelombang tinggi pantai selatan hari ini Rabu 31 Agustus 2022, dimana di pantai selatan telah terjadi gelombang tinggi sejak Selasa 30 Agustus 2022. Hari ini dilaporkan sekang pantai Kamulian Cilacap Jalan Kalimantan. Kondisi terkini Pantai Kamulian Cilacap hari ini pukul 9.15 menit, tampak gerbang sudah mulai tinggi ya. Diperkirakan mencapai 10-an. Wah, keras, woi. Ini gedung ngono ini kok. Ya, gimana kemarin gelombang naik ke tanggul. Ini gelombang ini dulu. Bila kondisi ini Pantai Kamulian masih ada tangan aku karena berbondong-bondong. Cara menyaksikan gelombang di pantai selatan tuh hari ini. Bur, guys. Bur. Apa gelombang cukup tinggi lu? Hari ini pukul 9.15 menit. Lokasi Pantai Kamulian Cilacap. Nampak gelombang cukup tinggi. Belakangnya gitu loh, guys. Oke. Lalur suasana terkini Pantai Kamulian Cilacap Jalan Kalimantan. Update gelombang tinggi pantai selatan. Di sepanjang pantai selatan telah terjadi gelombang tinggi, diantaranya Pantai Pangandaran, Pantai Cilacap, Pantai Kebumen, dan lainnya. Ini sebenarnya kan kolok itu dulu banget ya. We'll be right back.
sementara cukup yang bisa dilaporkan dari Pantai Kamulyan Cilacap hari ini terkait gelombang tinggi Pantai Selatan Rabu 31 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.